السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati pengurus masjid Agung Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, kemudian juga panitia Ramadan yang menjalankan program kopran di Masjid Raya An-Nur, kemudian bil khusus pada program bedah buku kali ini moderator yaitu Ustaz Malik yang sudah kita kenal sudah sejak beberapa tahun yang lalu, dan alhamdulillah muncul kembali muka beliau sekarang karena beliau sudah selesai menjalankan tugas belajar S2 dan sekarang ini kembali bergabung bersama kita di Pekanbaru ini, dan insya Allah kedepannya dalam jalan dakwah ini untuk berkhidmat bagi umat. Dan alhamdulillah dalam kesempatan ini kita lagi acara bedah buku di sepanjang Ramadan, yang mana pada tahun lalu kita tidak mengadakannya. Sebelumnya di tahun-tahun yang sebelumnya kita mengadakan, dan kembali pada tahun ini kita mengadakannya.
Dan buku yang pertama yang kita bedah pada petang hari ini menjelang berbuka nanti adalah buku yang ditulis oleh seorang ulama besar Indonesia yang semua kita tahu, yaitu Buya Hamka. Sebenarnya gelar beliau mesti juga disebut, yaitu Profesor Doktor. Gelar doktor beliau adalah doktor kehormatan yang diberikan oleh Universitas Al-Azhar. Orang pertama di dunia yang diberi gelar doktor oleh Universitas Al-Azhar. Maka nomornya itu nomor satu, gelar kehormatan doktor honoris causa dari Al-Azhar. Berarti Buya Hamka ini bukan sembarang orang. Dan Buya Hamka telah menghasilkan ratusan karya, dan beliau layak untuk mendapat gelar profesor. Maka gelar besar beliau adalah Profesor Dr. Hamka. Hamka singkatan dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah Hamka. Dan pengaruh pemikiran beliau ini bukan hanya di Indonesia, tetapi sampai ke Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand, dan juga ke dunia Islam, sebab ada beberapa karya Buya Hamka itu diterjemahkan ke bahasa Arab. Bahkan tafsir beliau, tafsir Al-Azhar, itu diterjemahkan sebahagiannya ke bahasa Arab, kemudian dikaji di Universitas Darul Urum Kairo, Mesir. Dan orang yang mengkajinya itu mendapat gelar doktor, yaitu Dr. Masyitah Ibrahim, salah seorang juga tokoh pendidik yang ada di negeri jiran Malaysia. Buya Hamka, rasanya tidak ada yang tidak mengetahui Buya Hamka. Salah satu dari jasa beliau yang sampai hari ini masih diteruskan oleh para ulama, yaitu Majelis Ulama Indonesia, yang mendirikan Majelis Ulama Indonesia dan sekaligus menjadi ketua umumnya, ketua umum nasional, yaitu Buya Hamka sendiri. Meskipun pada akhirnya Buya Hamka meletakkan jawatannya, mengundurkan diri, disebabkan ada perselisihan dengan Menteri Agama ketika itu. Nama Menteri Agamanya Bapak Ratu Alam Syah Perwira Negara. Alam Syah Ratu Perwira Negara. Kemudian beliau menjadi pengajar biasa, menjadi imam masjid, menjadi pengajar tafsir di Masjid Al-Azhar Jakarta. Banyak ujian yang beliau jalani, mulai dari zaman perang dahulu sampai zaman pasca kemerdekaan. Di antaranya dipenjarakan oleh Presiden pertama Indonesia. Kita membesarkan Soekarno. Soekarno itu yang memenjarakan Buya Hamka. Tetapi di sebalik tindakan memenjarakan Buya Hamka, lahir sebuah karya besar, yaitu tafsir, yang disebut dengan tafsir Al-Azhar. Jadi Buya Hamka bukan sembarang orang. Ia adalah tokoh besar yang rasanya sampai hari ini belum ada yang menandinginya, menandingi kebesarannya. Sekali menyebut nama Buya Hamka, maka akan terbayang tokoh ulama terkenal Indonesia dari dahulu hingga sekarang. Dan sekarang kita pula mengkaji salah satu karyanya, maka kita pun sebenarnya tidaklah ada nilainya berbanding dengan Buya Hamka yang berkedudukan tinggi untuk membedah karya beliau. Hanya saja di sini kita tidak sebut membedah buku. Sebaiknya kita menyebut melihat, kemudian mencari mutiara yang tersimpan di dalam buku karya Buya Hamka, yaitu buku Ghirah. Tapi karena istilah bedah buku ini sudah populer pula pada hari ini, sebenarnya kata bedah buku ini boleh kita pakai kan? Kalau buku yang kita bedah itu buku yang ditulis oleh orang yang setaraf dengan kita, nah, boleh kita gunakan kata bedah buku. Tapi Buya Hamka ini jauh tinggi di atas kita. Ibaratnya
Kalau kita pun tinggi, tinggi macam bukit saja. Sementara Buya Hamka tingginya seperti bintang di langit. Mana pula lah setinggi-tinggi bukit, meskipun bukit tinggi sekali pun tak akan sampai bisa menjulang langit untuk mencapai bintang yang ada di atas sana. Maka kita katakan kita tidak bedah buku, tetapi kita mau mencari mutiara yang berharga yang ada dalam buku Ghirah ini. Saya sudah berkali-kali baca buku Ghirah ini. Semakin banyak membaca buku ini, semakin bangkit ghirah saya. Apa ghirah ini? Semangat yang ada di dalam hati, semangat itu datang karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Buya Hamka ingin menyampaikan pesan kepada kita semua supaya kita memiliki ghirah untuk menjaga kemuliaan. Seperti yang disebutkan oleh Ustaz Malik tadi, kemuliaan itu bahasa Arabnya syaraf, untuk menjaga asyaraf, menjaga kemuliaan. Biasanya kata syaraf ini dibawa kepada nama orang, namanya Syarif kalau laki-laki, kalau perempuan Syarifah. Nah, biasanya dipakai oleh orang Melayu yang berketurunan Arab. Syarif dengan Syarifah atau Sayyid, Sayyidah. Ini untuk orang-orang yang berketurunan mulia, yaitu dari bangsa Arab. Dan kemuliaan bangsa Arab itu adalah karena mereka menerima agama Islam, kemudian menyebarkan agama Islam itu ke seluruh penjuru dunia. Nah, di situ kelebihan bangsa Arab. Sebelumnya bangsa Arab, bangsa yang berselisih sama mereka, bermusuhan, berbunuhan, kemudian mereka meskipun dari sisi keturunan adalah dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam, tetapi disebabkan karena perbuatan jahiliyah yang mereka kerjakan, maka jatuh kedudukan mereka. Maka mereka disebut berada di dalam zaman kegelapan. Kemudian datang Rasul membawa agama yang benar, yaitu agama para nabi terdahulu. Akhirnya dikeluarkanlah bangsa Arab itu minadzulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya. Kemudian bangsa Arab yang telah memeluk Islam, menyebarkan agama Islam, menjadi pula mereka adalah bangsa yang mulia berbanding bangsa-bangsa yang lainnya karena mereka menyebarkan agama Islam. Jadi yang diangkat oleh Buya Hamka di dalam buku ini adalah semangat yang ada di dalam hati, yang semangat itu datang dari keimanan kepada Allah, disebabkan karena kita mengikuti agama yang benar, yaitu agama Islam. Kemudian semangat itu sebenarnya tujuannya adalah untuk menjaga kemuliaan. Nah, itulah sebenarnya isi dari buku ini. Namun hebatnya Buya Hamka, di samping bahasa beliau yang tersusun dan tertata rapi dan ada nilai sastra juga di dalamnya, karena beliau adalah seorang pujangga juga, penyair, penulis karya-karya sastra. Maka di samping bahasa beliau yang berbunga-bunga, berwarna-warni, bervariasi, membuat kita senang membacanya, tetapi yang lebih kita perhatikan lagi adalah dari sisi misi yang ingin beliau sampaikan, yaitu misi yang mulia, bahwasanya umat ini mesti memiliki ghirah, yaitu memiliki semangat karena keimanan kepada Allah untuk menjaga kemuliaan agama ini. Nah, itulah sebenarnya isi dari buku ini. Buku ini terdiri dari 8 episode atau 8 bahagian. Yang ke-8 bahagian itu apabila kita perhatikan satu demi satu, sebenarnya adalah menuju kepada perkataan ghirah itu sendiri. Yang mana ghirah itu berbahasa Arab, asalnya bahasa Arab, kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan cemburu. Cemburu. Kemudian ada juga dipakai dalam bahasa bangsa-bangsa yang ada di Indonesia.
Umpamanya bangsa Bugis memiliki bahasa untuk kata, memiliki kata untuk kata ghirah ini, yaitu yang bernama siri. Nah, kata siri. Siapa yang orang Bugis di sini, nah, tahulah tentang makna siri ini. Nah, Buya Hamka hebatnya lagi adalah menjelaskan bahwasanya ghirah atau cemburu itu bukan hanya ada pada umat Islam saja, ada pada semua manusia apapun agamanya. Tapi hebatnya Buya Hamka mengatakan meskipun kata ghirah itu dan ghirah itu adalah umum dipakai pada semua manusia, ada pada semua bangsa, ada pada semua orang yang beragama, bukan hanya agama Islam tapi juga agama Hindu seperti Mahatma Gandhi dan agama-agama lainnya, tapi Buya Hamka menyampaikan pesan bahwasanya ghirah yang ada pada umat Islam itu mulia dan sejati, sebab ghirah itu datang dari keimanan kepada Allah. Berarti ghirah yang bukan datang dari keimanan itu sebenarnya ghirah yang palsu. Meskipun ia adalah ada pada setiap manusia, tetapi ghirah cemburu yang hanya karena hawa nafsu atau karena tradisi atau karena kesukuan, kebangsaan, itu bukanlah ghirah yang sejati. Ghirah yang sejati adalah ghirah atau cemburu yang lahir dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah, itulah kandungan isi buku ini. Kemudian kita akan coba mendapatkan landasan dari ghirah yang coba dimunculkan oleh Buya Hamka ini. Tidak kita ketahui Buya Hamka ini menulis kapan. Tetapi dari tulisan beliau di sini, beliau ini menulis sebelum tahun 1955, yaitu sebelum pemilihan umum tahun 1955. Jadi kalau Buya Hamka menulis sebelum tahun 1955, berarti di Indonesia itu banyak fahaman yang diperjuangkan oleh masing-masing kelompok. Umpamanya fahaman komunisme waktu itu masih belum dilarang, fahaman sekularisme, fahaman nasionalisme, di samping juga adalah fahaman Islamisme. Karena di Indonesia ini sudah muncul dari sebelum kemerdekaan lagi, yaitu perjuangan umat Islam yang dipimpin oleh para ulama. Jadi dari tulisan yang ada dalam buku ini, Buya Hamka menulisnya sebelum tahun 1955. Tapi kalau kita baca buku ini, rasanya buku ini masih tetap bermanfaat meskipun kita sudah hidup di zaman modern ini. Artinya masih sesuai, masih relevan, tidak lapuk dek hujan, tidak lekang dek panas. Meskipun sudah lama, tapi nampaknya karya Buya Hamka ini masih kita perlukan sekarang ini. Ghirah ini perlu muncul kembali. Apabila ada perkataan di Jakarta sana mengatakan lebih baik kafir yang jujur daripada muslim yang korupsi, ini ghirah kita mesti muncul. Ghirah kita mesti muncul. Kemudian ada pula wacana beberapa waktu yang lalu, karena PLT gubernur ditetapkan sebagai gubernur, kemudian dicarilah wakilnya,
Kemudian ada wacana wakilnya dari yang bukan beragama Islam. Ah, rasanya muncul ghirah ini kembali. Nah, sampai sekarang ini belum lagi nih. Belum selesai ini. Gubernur sudah dilantik, tapi wakil gubernurnya masih kosong. Bahkan ada pula wacana wakil gubernur diambil dari luar Riau. Mau dijadikan wakil gubernur Riau, tapi diambil dari luar Riau. Maka ada beberapa tokoh masyarakat Riau menolak, macam tak ada orang lah di Riau ini. Ah, ini namanya ghirah namanya. Jadi meskipun Buya Hamka sudah lama menulis, tetapi yang beliau sampaikan itu terasa oleh kita hari ini. Dan kita perlukan ghirah itu sekarang untuk menjaga syaraf. Syaraf tadi, syarif, syarifah, kemuliaan, untuk menjaga kemuliaan. Maka kata Buya Hamka dalam buku ini, kalau ghirah sudah hilang, tidak ada gantinya kecuali kain kapan 3 lapis. Wah, itu perkataan Buya Hamka. Apa maknanya kain kapan 3 lapis? Dah matilah semuanya ini. Ini tak ada nilainya ini. 6 juta penduduk Riau ini, kalau sudah tak punya ghirah, maka sebenarnya bukan orang yang hidup di Riau ini. Mayat-mayat yang berjalan saja. Berarti ini yang disampaikan Buya Hamka ini bukan sembarangan ini. Ini mutiara yang berharga yang mesti tetap kita jaga dan kita pelihara sampai kapanpun juga. Karena ketika kita sudah tidak lagi memelihara ghirah, cemburu karena Allah berkaitan dengan agama, karena keimanan, bermakna ketika itu kita sudah mati. Maka Buya Hamka memulai bukunya ini dengan kisah, dengan cerita, supaya manusia cepat faham. Beliau bukannya menerangkan apa itu ghirah, enggak. Beliau mulai dengan cerita. Ceritanya seorang pemuda membunuh pemuda yang lain. Apa sebab dia membunuh pemuda itu? Sebab pemuda itu dia melakukan perbuatan tercela dengan adik perempuannya. Oh, kamu melakukan perbuatan tercela dengan adik perempuan saya ya. Oh, tak ada balasan untuk kamu melainkan kubunuh kamu. Dibunuhnya pemuda itu. Mengapa dia membunuh pemuda itu? Karena ghirah, cemburunya. Kamu sudah mencemari kemuliaan keluarga saya. Meskipun saya nanti dipenjara, saya tak peduli. Penjara itu tak nampak lagi. Meskipun saya diadili nanti, kemudian dihukum, hukuman itu sudah tidak dipedulikan lagi. Karena ada ghirah. Itu Buya Hamka. Kemudian kisah yang kedua, ini masih di bab yang pertama. Buya Hamka menerangkan kisah yang kedua. Kisah yang kedua, seorang ibu membawa anaknya ke tepi sungai. Kemudian dikeluarkannya pisau. Kemudian disembelihnya anaknya itu. Ibu menyembelih anaknya. Kata si ibu ini, dengan membunuh anak ini baru saya puas. Karena anak inilah yang mencemari kemuliaanku. Apa yang ada pada si ibu itu sehingga ia melakukan perbuatan yang sebenarnya itu sudah melampaui batas ya. Tetapi Buya Hamka ingin menyampaikan bahwasanya yang mendorong si ibu itu melakukan tindakan seperti itu adalah ghirah, cemburunya, untuk menjaga marwah, menjaga martabat, menjaga harga diri, menjaga derajat. Maka kadang-kadang kita menyampaikan pengajian, kalau ada tokoh-tokoh Melayu yang bersetuju pemimpin di negeri Melayu ini orang yang bukan beragama Islam, maka mereka itu adalah pengkhianat. Kita guna kata pengkhianat. Sebenarnya itu masih rendah kalau berbanding bahasa yang dipakai oleh Buya Hamka. Kalau bahasa Buya Hamka, kepada tokoh yang bersetuju seperti itu, kirimkan 3 lapis kain kafan untuknya. Sebenarnya dia sudah mati sebenarnya. Wah, dahsyat sebenarnya ini perkataan Buya Hamka ini. Karena tidak bermarwah. Karena tidak semestinya di negeri Melayu ini orang-orang Melayu itu dipimpin oleh orang-orang yang bukan beragama Islam, sebab mereka itu
Dalam Al-Quran sudah dijelaskan, mereka itu tidak menghormati, tidak memuliakan, bahkan mereka itu dengki kepada umat Islam. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan redha sehinggalah kamu mengikuti agama mereka. Kecuali kalau mereka itu ada pengecualian. Kecuali kalau mereka itu adalah orang-orang yang menghormati umat Islam, maka umat Islam menghormati mereka. Tetapi kebanyakan mereka tidak menghormati umat Islam. Maka tidak ada kehormatan untuk orang yang tidak menghormati umat Islam. Mesti ada ghirah, mesti ada cemburu untuk membela agama ini. Panjang ceritanya itu kalau dipanjangkan. Karena umpamanya sekarang ini minuman keras, bagi umat Islam minuman keras itu sangat keji sekali, sangat tercela sekali. Di dalam hadis Nabi, siapa yang membuat minuman keras, yang memeras anggur untuk minuman keras, kemudian siapa yang membawanya ke pasar, siapa yang menjualnya, siapa yang menjadi perantaranya, siapa yang menyajikannya, apalagi yang meminumnya, semuanya terkutuk. Itu dalam Islam itu, bahkan kepala dari perbuatan-perbuatan terkutuk itu adalah minuman keras. Karena pemimpinnya orang kafir, yang haram itu dihalalkan, boleh menjual minuman keras. Ini orang seperti ini sudah tidak lagi menghormati dan memuliakan umat Islam. Padahal yang mereka pimpin itu adalah kebanyakan umat Islam. Nah, ini memalukan. Maka apabila umat Islam itu memiliki ghirah, tak mungkin bersedia dipimpin oleh orang yang seperti itu, yang memang tabiatnya tidak akan menghormati dan memuliakan umat Islam. Banyaklah cerita Buya Hamka di dalam ini. Jadi Buya Hamka memulainya, ghirah itu ada pada semua manusia. Rasa cemburu itu ada pada semua manusia. Tetapi Buya Hamka ingin menyampaikan, meskipun cemburu itu banyak macamnya, cemburu yang sejati adalah cemburu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, cemburu karena Allah ini, nah ini tidak disampaikan dengan jelas oleh Buya Hamka dari buku ini, tapi kita memahaminya, yaitu sebenarnya agama Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah untuk memuliakan manusia yang mulia. Maka apabila agama Islam itu dihina, agama Islam itu disekat penyebarannya, pejuang-pejuang agama Islam itu dicurigai, ditindas, dianiaya, kemudian gelar-gelar yang tidak baik dipakaikan kepada umat Islam. Kalau dalam buku Buya Hamka ini dipakaikan gelar fanatik kalau umat Islam itu menjalankan agama, ekstremis. Kalau pada hari ini, teroris, radikalis, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya usaha-usaha musuh Islam itu disebut oleh Buya Hamka dalam buku ini, namanya Al-Ghazwul Fikri, peperangan urat saraf. Tujuannya adalah untuk melemahkan dan mengalahkan umat Islam. Tetapi sebenarnya tujuannya adalah untuk menghilangkan cemburu, menjaga kemuliaan Islam itu. Apa sebab? Sebab bagi mereka, kalau umat Islam itu menjaga, memelihara, memperjuangkan agama Islam, maka mereka itu akan terpinggir. Mereka itu tidak akan mungkin berkuasa lagi. Maka mereka akan menghadapi umat Islam dengan cara apa sekalipun. Contoh, pada bangsa Arab dahulu, siapa yang memerangi Nabi? Abu Jahal, Abu Lahab. Mengapa mereka memerangi Nabi? Nabi yang membawa agama Islam, yang menyebarkan agama Islam. Padahal mereka tahu Nabi Muhammad itu seorang yang baik, seorang yang berakhlak jujur, seorang yang mereka ketahui selama ini akhlaknya mulia, orangnya dapat dipercaya.
Tapi mengapa mereka memusuhi Nabi, tidak menyukai Nabi, menyekat perjuangan Nabi? Sebabnya apabila mereka tidak berbuat demikian, maka bisa menggugat. Apa mana menggugat itu? Bisa mengganggu kedudukan mereka, karena mereka lah yang menguasai bangsa Arab. Abu Jahal bangsawan, pemimpin di kota Mekah. Kemudian apabila Nabi terus menyampaikan kebenaran, kemudian Nabi menjadi pemimpin, maka kepemimpinan Nabi akan mengalahkan kepemimpinan yang mereka miliki. Maka mereka tak setuju, maka mereka memerangi Nabi. Nah, bagi mereka, mereka cemburu untuk mempertahankan martabat mereka sebagai bangsawan. Tetapi Nabi pula adalah cemburu. Tapi cemburu Nabi bukan mau menjaga kebangsawanan. Cemburu Nabi itu karena Allah untuk menjaga kebenaran. Maka cemburu mana yang benar? Ghirah mana yang benar? Ghirah Abu Jahal atau ghirah Nabi Muhammad Rasulullah? Nah, yang ingin disampaikan Buya Hamka itu ghirah karena keimanan, ghirah karena Allah. Nah, ini ada tulisannya, ghirah karena Allah, cemburu karena Allah. Jadi itu yang diangkat sebagai judul. Karena boleh jadi nanti membaca buku ini diambil sebahagian. Nah, yang diambil sebahagian yang kisah tadi itu, yaitu boleh membunuh orang lain apabila orang lain itu umpamanya menjatuhkan marwah keluarganya. Hanya diambil itu saja. Padahal Buya Hamka menyampaikan kisah itu untuk menerangkan adanya cemburu pada setiap manusia, tapi cemburu yang benar adalah cemburu yang ingin menjaga kemuliaan manusia sebagai manusia, yaitu dengan menjaga agama Allah. Hifzuddin, menjaga agama. Hifzun nafsi, menjaga diri. Hifzul irt, yaitu menjaga badan kita ini. Hifzul mal, yaitu menjaga harta. Hifzun nasal, yaitu menjaga keturunan. Nah, agama itu diturunkan untuk menjaga yang lima yang kita sebut ini. Nah, apabila yang lima ini bisa tergugat, terganggu oleh orang-orang tertentu, sehingga agama dihinakan, bahkan diolok-olok, diejek, maka mesti ada cemburu pada diri kita. Tak ada cemburu pada diri kita ketika itu, tak ada gantinya, kecuali tak usah pakai pakaian ini lagi, ganti dengan kain kafan 3 lapis. Nah, jadi selesai bedah buku ini, satu kata kunci dari Buya Hamka, kain kafan 3 lapis. Nah, nanti kalau jumpa nanti ada orang yang tidak cemburu dengan agama atau apa saja simbol-simbol agama, maka berikan kepadanya kain kafan 3 lapis. Tadi saya masuk Masjid An-Nur nih, lewat di luar sana ada satu spanduk Pak Faisal. Pak Faisal ini ketua umum masjid. Spanduk itu dari organisasi saya lihat. Marhaban ya Ramadan. Ini kalau dibenarkan spanduk itu di situ, maka nanti berapa banyak organisasi di Pekanbaru ini? Penuh nanti tiang Masjid An-Nur ini. Tiang Masjid An-Nur itu bukan untuk mengucapkan selamat Ramadan dari organisasi-organisasi itu, tidak, jatuh nilai masjid ini. Maka kalau dapat turunkan sekarang ini. Dahulu kita juga pernah menyampaikan, yaitu ada partai politik yang menggunakan halaman Masjid An-Nur, kemudian dipasangnya lah bendera-bendera partai politik di pagar-pagar masjid ini. Nah, minggu ini partai ini, kalau minggu depan partai lain, maka kemuliaan masjid ini jadi ternoda. Maka cemburu kita datang. Nah, itu dia cemburu, ghirah kita datang. Tak boleh, kita larang. Dulu di Masjid An-Nur ini, di bawah ini boleh perta pesta. Disewakan, tak berapa juta dapat sekali sewa. Tetapi uang yang didapat tak sebanding
dengan yang kita terima, yaitu kemuliaan masjid jadi ternoda. Orang masuk masjid pakai pakaian tidak menutup aurat, kemudian di bawahnya ada organ tunggal, kemudian bunyinya sampai ke tempat ibadat, bahkan sampai azan pun tidak berhenti. Maka kita datang ke Gubernur Riau, ketika itu Bapak Rusli, ya Bapak Rusli, kita katakan, Pak Gubernur, ini nampaknya sudah dicemari Masjid An-Nur ini dengan pesta-pesta di bawah. Kami mohon Pak Gubernur untuk menghentikannya. Alhamdulillah beliau bersedia. Henti Ustaz. Kita hentikan. Berhenti. Tapi saya dimarahi. Ini menghilangkan peluang kami untuk dapat uang masuk ini. Cemburu mesti ada untuk menjaga kehormatan masjid ini. Untuk menjaga kehormatan kita sebagai umat. Nah, sekarang ini yang masih belum selesai ini adalah yang berolahraga di luar sana itu. Nah, ini di bulan Ramadhan ini alhamdulillah lah. Tapi datang juga ada beberapa orang datang dan mereka mengatakan tokoh masyarakat Riau, entah tokoh apa pula namanya, datang pula, mengapa ini dilarang-larang bersenam? Padahal mereka bersenam pakaian ketat. Kemudian ada orang Cina berkumpul laki-laki perempuan. Tambah lagi orang-orang Syiah menggunakan kesempatan di situ. Dan masjid itu kawasannya mesti tidak boleh sama dengan kawasan yang lain. Karena ini rumah Allah. Wa man yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesiapa yang mengagungkan syiar Allah. Ulama tafsir mengatakan syiar Allah itu termasuk masjid. Siapa yang mengagungkan masjid Allah itu adalah perbuatan takwa. Nah, ini tak tahu nih Pak Faisal bagaimana caranya ini setelah selesai Ramadan ini. Di Ramadan ini dilarang. Tapi selesai Ramadan ini bagaimana? Kalau saya ditanya koordinator dewan pakar merangkap imam besar tidak boleh. Haram hukumnya. Lalu kemarin bagaimana Ustaz? Darurat. Kemudian kita cari kapan nih waktu yang sesuai. Nah, ini Ramadan ini sudah sesuai waktunya. Setelah ini kita haramkan untuk selama-lamanya. Tak boleh lagi. Kalau nanti ada tokoh masyarakat datang, datanglah sini. Jumpa, nanti kita akan beritahu bagaimana caranya memuliakan masjid. Kalau mereka mau, alhamdulillah. Kalau mereka tak mau, 3 lapis kain kafan untuknya. Siapa orangnya itu? Siapa saja? Mau gubernur kah dia? Mau wali kota kah dia? Mau ketua DPRD kah dia? Silakan, kita akan beritahu masjid ini jangan dicemari. Lalu di mana lagi orang berolahraga? Itulah tugas pemimpin memikirkan di mana berolahraga, bukan di masjid berolahraga. Ustadz belum selesai lagi ceramah di mimbar di kuliah subuh, mereka sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7. Apa itu? Tak bermaruah. Ini memalukan. Kalau datang orang ke negeri kita ini negeri Melayu ya, identik dengan Islam ya. Kalau masjidnya macam ini apa ini Melayu, apa ini? Tak bermaruah. Maka mesti disampaikan. Tapi menyampaikannya ini mesti bijaksana. Lalu bagaimana caranya? Pikirkanlah. Kan Jalan Diponegoro ada Car Free Day. Kemudian Gajah Mada kan ada. Kalau mau buat jalan sebanyak itu silakan. Jalan apa lagi? Mau Sudirman buat? Buatlah. Tapi jangan di masjid. Tak ada orang buat di masjid seperti itu. Ini ghirah yang muncul ini. Jadi buku Buya Hamka ini jangan hanya untuk memahami apa yang Buya Hamka tulis, tapi untuk memahami realita yang sedang kita hadapi sekarang. Sudah banyak uang rakyat habis untuk stadion yang megah sana itu. Mengapa tidak itu saja dijadikan tempat berolahraga? Kan banyak fasilitas di situ. Ini nanti melompat-lompat di sini, berkumpul lagi-lagi perempuan. Nanti pada waktu hari raya di situ pula sholat, di situ sholat, di situ melompat-lompat. Bagaimana perasaan hati kok bisa menerima antara yang bersih dengan yang kotor di satu tempat?
Kita jagalah masjid itu yang bersih-bersih saja. Banyak tempat lagi di tempat lain untuk kita berolahraga. Ada gedung Dharma Wanita di sana, ada kolamnya lagi di sana itu, bagus. Ada hutan lindung di samping balai adat sana. Banyak sekali kalau mau. Kalau mau. Nah, tinggal lagi mau atau tidak. Kita sampaikan. Mengapa kita sampaikan? Karena cemburu. Buya Hamka pernah menyampaikan satu surat dalam buku ini disampaikan. Kepada siapa disampaikan? Kepada kepala tentara Kodim. Tulis oleh Buya Hamka. Tulis. Tapi Buya Hamka pula yang dicurigai, ditangkap. Tapi Buya Hamka tak peduli. Sebab itulah dia cemburu untuk menjaga kemuliaan agama. Itulah dia ghirah yang datang dari iman. Itulah dia yang sejati. Dan apapun akibatnya akan kita tanggung. Karena untuk menjaga kemuliaan. Dan itu harganya memang mesti kadang-kadang mengorbankan harta benda dan nyawa. Tapi kalau ghirah sudah tidak ada, maka sediakanlah tiga lapis kain kafan. Ini kita ulang berkali-kali supaya ingat terus ini. Tiga lapis kain kafan. Pernah juga kita menyampaikan ketika kita masuk Kota Pekanbaru ini dari arah Panam sana, maka ada restoran di kiri kanan. Tulisannya besar BPK babi panggang karo. Allahu Akbar. Macam negeri ini penduduknya makan babi semua. Ini mesti ditegur ini. Kalau kita punya rasa cemburu, silakan mau makan babi. Tetapi ingat, jaga hati umat Islam, orang Melayu, kearifan lokal mesti diingat. Jangan paksakan kehendak, apalagi memancing-mancing. Itu namanya memancing-mancing itu. Karena orang Melayu ini kalau disebut babi, wah itu memang langsung hilang selera makan dibuatnya itu. Disebut anjing, ah itu hilang selera makan itu. Nah, sekarang itu pula yang ditulisnya besar-besar. Nah, karena Ghazwul Fikri, perang urat syaraf telah dilancarkan, tujuannya adalah menghilangkan ghirah, menghilangkan rasa cemburu. Akhirnya mandul dari pemimpin-pemimpin Melayu. Tak ada yang menyebutnya, diam seribu bahasa. Wakil rakyatnya pun entah kemana. Padahal dari partai Islam. Tak ada sedikit pun menyebut perkara ini. Ini sensitif. Dulu sebelum ini ada juga yang menjual obat kuat. Nah, itu kita sentuh di kuliah subuh. Kita sampaikan, alhamdulillah ada yang mendengar. Nah, sekarang tak ada lagi jual obat kuat. Karena kita bawa anak kita tanya, Bang, Bi, apa ini obat kuat ini, Bi? Saya mau juga lah, Bi, biar kuat badan saya. Allahu Akbar. Malu kita. Apakah negeri ini negeri untuk mengumbar hawa nafsu? Di tempat lain memang seperti itu. Karena sudah mati. Tak ada lagi rasa cemburu dan ghirah. Tapi di negeri ini jangan buat seperti itu. Negeri ini masih ada rasa cemburu. Kemudian ada lagi, umpamanya yang memaksakan kehendak kelompoknya. Di kelompok, silakan berkelompok. Tapi jangan paksakan orang lain untuk ikut kelompok kita. Apalagi masalah-masalah khilafiyat. Masalah yang kita boleh berbeda pendapat. Tapi ini tak mau peduli dengan orang lain. Orang lain semua dalam api neraka. Dia saja yang masuk surga. Yang lain ini 72 golongan sesat yang semua diancam masuk neraka. Kemudian mereka mau supaya diberi izin untuk menggunakan Masjid An-Nur. Masjid An-Nur ini adalah dengan mempertimbangkan semua umat yang ada di Riau ini. Bukan untuk kelompok tertentu. Kalau kelompok tertentu tidak mau menerima kehadiran kelompok lain, dan dia minta orang lain mesti mengikut kelompok dia, kemudian kelompok ini dibiarkan, maka cemburu kita datang, ghirah kita muncul. Tak boleh.